Ganti salju dengan kereta luncur, bersenang-senang sepanjang jalan. Belnya berbunyi memberi semangat, tertawa dan bernyanyi lagu kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Baru kemarin ku hendak meluncur, dan Nona Penny Bright duduk di sampingku. Kudanya ramping dan kurang beruntung, terkena tumpukan salju dan kami pun marah. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Salju di mana-mana dan selagi muda, ajak anak-anak nyanyikan lagu ini. Cari seekor kuda yang berlari cepat, bawalah berseluncur dan ambil kendali. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Thank you.
Hai adik-adik semua, gimana nih? Udah pada kangen belum dengan gereja kita? Tuh, lihat gereja kita. Nah, penasaran kan mau lihat ke dalam? Yuk, kita lihat sama-sama. Kita masuk ke dalam ya. Penasaran? Aku juga penasaran nih. Yuk, kita masuk sama-sama buat lihat ya. Kita buka. Nah, kira-kira ini kelas apa ya adik-adik? Udah ada yang tahu belum kelas apa? Nah, kalau sudah tahu, nah, aku mau sebut ya ini kelas apa ya. Ini adalah kelas balita. Nah, adik-adik, udah pada kangen belum nih sama kelasnya adik-adik balita? Wah, masih seperti biasa ya? Nah, jadi kangen nih untuk ketemu adik-adik di kelas balita. Oke, yuk kita lihat kelas berikutnya. Kira-kira kelas apa ya? Yuk kita pindah kelas lagi yuk. Wah. Ini kelas apa ya adik-adik?
ada yang tahu ini kelas apa? Nah, ini dia kelas kecil. Adik-adik kelas kecil, gimana nih setelah ngelihat kelas ini? Jadi makin kangen gak nih yang kelas kecil? Wah, pasti nih Koko yakin adik-adik pada kangen nih pengen datang untuk Kega. Wah, tidak ada yang berubah ya adik-adik. Wah, oke. Nah, kira-kira kita mau satu kelas lagi. Pasti sudah tahu dong kelas yang mana. Oke, sebelum kita pindah ke kelas yang berikutnya, kita jalan-jalan dulu yuk. Sebentar lagi ya. Yuk, kita pindah. Nah, adik-adik, kita sudah pindah ke kelas yang satu ini. Kelas yang paling besar dan paling banyak anak-anaknya, adik-adik semua. Kira-kira kelas apa? Iya, kelas besar. Nah, ini nih kelas besar. Kalian bisa lihat kelas-kelasnya. Wah, jadi makin kangen gak nih dengan kelas besar? Oke, adik-adik. Kalian sudah terpuaskan kan rasa kangen kalian? Kalian sudah melihat setiap kelas demi kelas, dari kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar. Udah seneng ya adik-adik ya? Udah bisa melihat ibadahnya. Tapi adik-adik jangan berkecil hati, walaupun kita masih belum bisa untuk ketemu. Tapi kita harus selalu semangat ya. Nah sekarang kita mau beribadah. Tapi sebelum beribadah, kita mau lihat pengumuman dulu ya. Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik semua, apa kabarnya nih semuanya? Kakak-kakak semua di sini mengucapkan selamat Natal. Nah, kakak di sini semua itu berharap semoga kalian tuh tetap jaga kesehatan dan juga jaga protokol kesehatan. Seperti apa? Seperti mencuci tangan setiap hari, memakai masker kalau kita mau keluar, terus juga jaga jarak. Nah, adik-adik, kita di Natal kali ini kita mempunyai sebuah tema nih adik-adik. Temanya adalah Rejoice, ya artinya bersukacita. Nah, dan ayat yang kita akan bawa ada di Filipi 4 ayat 4 yang berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kuatakan, bersukacitalah. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Ya. Seperti Kak Jun ngomong tadi, bahwa kita harus tetap bersuka cita. Kita juga harus jaga kesehatan. Kita juga harus, dengan apa kita jaga kesehatan? Kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, walaupun kita ada protokol kesehatan, tapi ingat ya adik-adik, kita juga jangan sering-sering keluar. Kalau sering-sering keluar, aduh, kalian kan tahu sendiri, di luar itu masih banyak sekali virus-virus, yaitu virus corona. Aduh, jangan sampai deh ya, kita semua kena, aduh, sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itu, nah kalau tidak perlu banget, kalian jangan keluar-keluar ya. Tetap kalian berkegiatan di rumah. Seperti apa? Seperti kalian belajar di rumah. Kalian kan sekarang kan masih belajar di rumah ya. Kalian kan saat ini sudah enggak lagi belajar di sekolah, masih ada belajar di rumah. Ya, kita tetap pertahankan itu. Dan kita juga tidak bisa beribadah, walaupun saat ini kita sedih ya, kita tidak bisa beribadah. Tapi kita doa sama-sama ya, supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman kita yang ada di Kega. Nah, yuk sebelum kita lanjut lagi dengan ibadah Natal ini, kita doa ya. Semua ambil sikap doa, semuanya tenang, semuanya jangan keliaran kesana kemari, karena ini waktunya kita beribadah ya, duduk dengan diam. Nah, kita fokus sama Tuhan, kita mau beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Oke, semuanya lipat tangan, kita mau doa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami semua dan sangat mengasihi adik-adik kami Tuhan. Walaupun kami Tuhan tidak bisa beribadah Tuhan, bertemu secara fisik, tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Saat ini kami mau beribadah Natal Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi juga Tuhan ibadah kakak-kakak yang mengisi acara Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sangat-sangat mengasihi kami semua, Engkau juga mengasihi orang tua kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus taruhkan Tuhan atas kami anak-anak menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji Tuhan, dan kami berdoa semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, adik-adik. Ya. Kita nyanyi dulu yuk. Ya. Kiko Mario, let's go. Jesus. Amin. Oke, semuanya siap memuji Tuhan? Kita hitung sama-sama ya, Bu. Ya. Satu, dua, tiga! Berarti dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes.
Nah, adik-adik, meskipun kita cuma di rumah doang, harapannya adik-adik juga tetap terus jaga kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan, adik-adik juga kalau kemana-mana harus pakai masker. Terus sering-sering makan sayur sama makan vitamin juga ya. Oke, adik-adik, mungkin sebentar lagi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun adik-adik sering diam di rumah, kita tetap harus semangat ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi, sebentar lagi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar adik-adik nonton video nantinya ya, biar adik-adik bisa ikutin gerakannya. Oke? Udah lihat kan tarian dari kakak-kakak pembina? Bagus kan tariannya? Menurut Kak Cynthia gimana? Kalau menurut aku, bagus banget dan keren. Oh iya adik-adik, masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau masih, Kega Warrior, let's go! Jesus, amin! Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. Yeah. Show me your ways, your ways, your truth, your truth. Found in you, show me your ways, your
adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan dulu yuk. Kita sama-sama ambil sikap untuk menyembah Tuhan. Ajak adik-adik semua untuk melihat dan mendengarkan sebuah cerita. Nah, saya tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya. Ini dia mereka. Tetapi sebelum cerita ini dimulai, ayo adik-adik duduk yang rapi dan fokus ya ke ceritanya. Sudah siap? Hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3. Di sore hari yang cerah, ada anak yang bernama Putri sedang berjalan di taman. Dan tiba-tiba dia bertemu seseorang. Kira-kira siapa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Wah, hari ini cerah banget. Udaranya juga sejuk banget lagi.
Tuhan, pertemukan saya dengan orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya, supaya saya bisa jadi perpanjangan tangan-Mu, Tuhan. Kemudian dia bertemu seseorang yang dia kenal, yang sedang bersedih. Hai, kamu Tini ya? Maaf kalau kurang sopan, kamu kelihatannya lagi sedih. Apakah ada yang bisa Putri bantu? Atau kalau kamu nggak keberatan, kamu mau coba cerita aja nggak? Siapa tahu bisa mengurangi beban kamu. Kalau kamu mau, aku bisa kok jadi tempat cerita kamu. Atau siapa tahu setelah kamu cerita, kita bisa cari solusinya sama-sama. Aku tidak ada apa-apa kok. Oh gitu, baiklah. Padahal aku tadi sempat berdoa tanya sama Tuhan. Aku kira kamu orang yang membutuhkan pertolongannya. Kalau kamu gak apa-apa, mungkin aku salah orang. Aku pergi dulu ya. Tunggu. Jadi begini, aku lagi sedih karena orang tuaku beberapa hari ini sedang berantem. Dan gara-gara itu, pikiranku jadi kemana-mana. Takut hal buruk terjadi kepada keluargaku. Di satu sisi, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Tini, mungkin ini sudah menjadi rencananya Tuhan, kita bisa ketemu di sini. Percaya deh, Tuhan tahu apa yang sedang kamu alami. Tuhan juga sudah merencanakan hal yang terbaik kok untuk kamu. Karena Tuhan turut bekerja, jadi tenang aja ya. Nanti aku juga akan bantu kok dalam doa supaya semua akan baik-baik aja. Terima kasih ya Putri, aku merasa sedikit lega. Iya Tini, sama-sama. Oh iya, aku boleh minta kontak kamu nggak? Biar kita bisa sama-sama bersatu hati berdoa untuk hal ini. Boleh. Oke, sebentar ya. Berapa nomor kamu? 0812 88 88 38 38 38. Oke, makasih. Makasih ya Putri. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya Tini, jangan patah semangat. Aku duluan ya, soalnya aku udah dijemput. Dadah. Dah. Setelah menceritakan masalahnya, Tini juga merasakan sukacita yang dari Tuhan akibat keceriaan yang diberikan oleh Putri, dan dia pun pulang juga. Itulah yang selalu dilakukan oleh Putri. Hari-harinya dipenuhi dengan sukacita, dan dia pun menyalurkan sukacita itu kepada orang yang dia temui. Setelah perjumpaan Tini dengan Putri, Putri dan Tini menjadi semakin akrab dan lebih dekat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mereka berdua saling berkomunikasi dan saling bersatu hati untuk selalu mendoakan keharmonisan keluarganya Tini. Sampai suatu ketika, adik-adik, kira-kira apakah yang terjadi dengan Tini? Apakah keluarganya ada sebuah perubahan? Dan apa sih yang menyebabkan keluarganya Tini berantem? Yuk kita lihat sama-sama. Papa pulang. Yeay, papa pulang. Papa lagi mau minum apa? Biar Tini ambilkan atau buatkan buat papa. Oh iya, nanti aja. Tini gimana hari ini? Oh iya pa, tadi Tini bertemu dengan teman namanya Putri. Dia baik sekali, ramah dan juga penuh dengan sukacita. Ya udah pa, aku ambilkan atau buatkan minuman dulu ya. Oh masih ingat pulang? Jam berapa nih malam banget pulangnya? Besok papa ada meeting penting dan harus lembur. Oh gitu. Mama kenapa sih? Tiap hari papa pulang terus muka judes gitu. Apaan sih, orang gak kenapa-napa? Ma, papa baru pulang, capek. Bukannya sambut dengan baik, malah dimarahin. Papa kerja buat kalian, buat keperluan keluarga juga, ngerti gak sih? Kerja sih, tapi kan gak tahu dia bakalnya ngapain. Mama ini, tiap hari pikirannya selalu begitu, gak pernah berubah. Papa, mama, kenapa sih ribut malam-malam? Gak enak tahu didengar sama tetangga. Tini, kamu masuk kamar aja sana. Ini urusan orang tua ya, kamu gak perlu tahu. Cepet sana masuk kamar. Ya, Ma. Ma, jangan begitu sama Tini. Gak jadi contoh tau gak buat anak kita. Kamu pikir dengan kamu pulang malam, kamu jadi contoh buat anak kita? Ma, mama juga tiap hari arisan dan shopping terus. Apa mama juga jadi contoh buat Tini? Pa, mama juga butuh penghasilan. Mama shopping juga buat Tini juga. Biar Tini bisa merasakan hidup mewah juga. Sudahlah, Ma. Papa capek ngomong sama mama. Gak pernah kelar.
Ya udah, Mama juga capek ngomong sama Papa. Mending kita pisah aja deh. Ya sudah kalau itu mau Mama, kita pisah aja ya. Papa sudah muak dengan Mama. Di kamar, Tini hanya bisa menangis dan menelpon Putri. Halo, Put. Halo, Tini. Putri. Tini, kamu kenapa? Put, Papa dan Mama sudah pisah nih. Aku harus bagaimana? Tini, sekarang kamu berdoa aja ya. Minta tolong sama Tuhan biar Papa Mama kamu bisa baikan. Aku tidak bisa berpikir apa-apa lagi, Put. Aku takut dan aku gak mau Mama dan Papa pisah. Oke, Tini. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu ya. Aku berdoa buat kamu, oke? Iya, Putri. Aku berdoa ya. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Tini. Biar Engkau yang berikan dia ketenangan ya, Tuhan. Supaya Tini bisa damai dan tenang. Dan juga Tuhan, aku berdoa untuk Papa Mamanya Tini. Biar Engkau yang sadarkan mereka, Tuhan. Dan Engkau yang lembutkan hati mereka, Tuhan. Supaya mereka bisa saling mengampuni. Dan tidak jadi pisah ya, Tuhan. Dan keluarga Tini jadi harmonis dan damai. Kuserahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makasih ya Putri atas doanya. Iya Tini, sama-sama. Kamu jangan sedih lagi ya. Besok kita ketemu, oke? Oke Putri, sampai ketemu besok. Oke Tini, dadah. Wah adik-adik, ternyata terjadi sebuah bencana nih yang membuat semua orang panik. Ternyata muncul sebuah virus yang bernama Corona yang membuat semua orang harus berdiam diri di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Kira-kira gimana ya kabarnya Putri setelah adanya pandemi yang menyerang satu dunia ini? Yuk kita lihat gimana keadaannya. Papa, Mama, aku pergi dulu ya. Dadah. Putri, kamu mau kemana emangnya? Kamu gak lihat berita ya? Di luar itu lagi ada pandemi loh. Hari ini kamu tidak boleh pergi, karena di luar lagi ada pandemi, jadi gak boleh kemana-mana. Tapi Ma, Putri itu pengen ketemu sama Tini, Tini itu lagi sedih Ma. Dia lagi memiliki masalah yang cukup berat, jadi Putri pengen keluar untuk menghiburnya. Tetap gak boleh Put, nanti kalau kamu kena corona gimana? Nanti Papa Mama juga kena gimana? Enggak kok Pa, tenang aja. Putri percaya kok Tuhan akan menjaga Putri, dan Tuhan selalu menyertai Putri. Dadah Ma, dadah Pa. Putri, kamu ya? Tuh anak papa tuh. Aduh, ya udahlah mah, nama juga anak zaman sekarang. Yaudahlah mah, papa juga buru-buru nih, banyak kerjaan. Bye mah. Ini anak sama orang tua sama papanya sama aja. Walaupun corona membuat banyak orang tidak bisa kemana-mana, tetapi Putri tetap semangat untuk keluar menghibur orang lain di luar sana. Sampai suatu ketika. Loh Putri, kamu kenapa? Gak tahu nih Ma. Putri kayaknya gak enak badan deh. Terus tenggorokan Putri juga sakit banget. Aduh, apa jangan-jangan kamu terjangkit corona ya? Gak mungkin lah Ma. Mungkin Putri cuma demam sama batuk pilek biasa doang. Tapi Put, gejala yang kamu tunjukkan ini seperti orang-orang yang sudah terjangkit corona. Kemungkinan ini corona. Kamu sih kemarin tidak dengerin perkataan Mama, langsung pergi dengan alasan Tuhan selalu menyertai, Tuhan akan menolong. Kalau kamu sampai beneran kena corona gimana? Kalau seperti itu apa mungkin Tuhan tidak menyertai kamu? Enggak Ma, kan kemarin tujuan Putri keluar itu juga baik kok. Putri kan mau jadi perpanjangan tangan Tuhan buat menghibur orang lain. Masa Tuhan gak menyertai Putri sih? Iya, Mama tahu kemarin kamu keluar tujuannya baik. Cuman kan kamu juga harus berhikmat Put. Hikmat itu diperlukan untuk membedakan apa yang baik ataupun yang benar. Karena apa yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Dan Mama rasa kamu udah tahu soal itu. Tapi Ma, Putri tetap yakin kok dan beriman juga kalau Tuhan itu menyertai hidupnya Putri. Kamu kok dikasih tahu ngeyel sih Put? Iya, beriman boleh, tapi jangan asal dong. Tuhan kasih kita akal budi menurut kamu itu untuk apa? Supaya kita bisa mikir apa yang kita lakukan itu sudah bijak atau belum. Aduh ini kenapa sih ribut-ribut? Ada apa Ma? Tuh anak papa tuh, udah tahu lagi pandemi, masih aja keluar-keluar, gak takut apa dia kalau kena. Kalau dia kena kan kita juga yang repot, kayak sekarang nih udah muncul tuh tanda-tandanya. Emang kamu kemarin kemana Put? Emang kamu gak jaga protokol kesehatan? Itu Pa, kan kemarin aku cuman ke rumah Tini, Tini tuh lagi sedih. Terus dia tuh butuh orang tuh menghiburnya, jadi aku ke rumah dia masa gak boleh sih? Bukannya kemarin papa sama mama udah larang kamu bawa pergi?
Iya pa, Putri tahu. Tapi Tini tuh butuh orang untuk menghiburnya. Aku kan ke rumahnya juga cuman menghibur dia. Masa gitu aja gak boleh? Sudah-sudah, sekarang kamu diam aja. Masuk kamar kamu. Gak boleh kemana-mana. Renungkan apa yang sudah kamu lakukan. Besok kita akan cek rumah sakit. Apakah kamu benar-benar terjangkit corona atau tidak? Dengan jengkel, Putri memasuki kamarnya. Saat di kamar, Putri mulai berdoa pada Tuhan. Saat Putri berdoa, mulai merenungkan apa yang dia lakukan, tiba-tiba muncullah kebimbangan di hatinya Putri. Dia mulai berpikir, apakah yang dikatakan oleh mama itu benar? Kalau misalnya perkataan mama benar, apakah aku benar terjangkit corona? Putri mulai ketakutan dan Putri sangat ketakutan. Ketakutan tersebut membuat Putri mulai ragu-ragu dan goyah akan pernyataannya Tuhan akan hidupnya Putri. Tuhan, apakah yang Putri lakukan itu salah? Apakah salah Tuhan ketika Putri mau jadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong orang lain? Apa benar Tuhan Putri terjangkit corona? Tapi seharusnya tidak mungkin. Tuhan selalu menyertai hidupnya Putri kan? Tuhan akan menolong Putri kan? Tuhan, Putri takut. Kalau Putri benar-benar terjangkit gimana ya Tuhan? Tuhan, Putri tahu Engkau baik dan teramat baik. Biar saat ini Putri serahkan semua kepada-Mu. Biar kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam hidupnya Putri. Meskipun ketika hasilnya menyatakan bahwa Putri positif corona, biar sukacita yang Putri miliki dalam Engkau tetap penuh ya Tuhan. Dan sekarang Putri mau belajar Tuhan untuk menerimanya dengan ucapan syukur. Keesokan harinya, Putri dan Mama pergi ke rumah sakit untuk cek apakah Putri terjangkit virus corona atau tidak. Kira-kira kena nggak ya? Jadi penasaran nih. Putri, kamu tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana, kita tunggu hasilnya sama-sama. Tuhan, apapun hasilnya, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi, dan aku yakin rencana Tuhan yang terbaik untuk Putri. Dokter datang dan memberikan informasi kalau ternyata Putri tidak terjangkit virus corona, hanya penyakit biasa, seperti flu, dan Putri hanya perlu istirahat yang cukup saja. Namun, tetap harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Dikarenakan memang saat-saat ini sedang sangat rentan orang dapat terjangkit virus corona, baik anak-anak sekalipun maupun orang tua. Puji Tuhan Put, untung kamu gak kena. Tuh kamu dengar, bersyukur Tuhan masih menyertai kamu. Nanti pulang doa minta ampun sama Tuhan kalau misalnya kamu sempat tidak bijak dan tidak memakai hikmat. Bersyukur juga sama Tuhan jikalau sampai hari ini Tuhan masih mau menjaga kamu. Iya Ma. Sesampainya di rumah, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hasil yang sudah Engkau berikan. Tuhan baik dan luar biasa. Dan Tuhan, Putri mau mengaku kalau Putri sempat keliru mengartikan penyertaan Tuhan dalam hidupnya Putri. Benar apa yang Mama bilang, iman harus dibarengi dengan hikmat supaya dapat membedakan mana yang baik ataupun benar. Dan apapun yang kita lakukan harus bijak, jangan sampai merugikan orang lain. Dan Tuhan, Putri juga mau minta maaf kalau dari kejadian ini Putri sempat ragu-ragu akan Engkau. Sukacita Putri sempat hilang karena Putri takut, Putri bimbang, Putri khawatir Tuhan. Tapi Tuhan, Putri juga mau berterima kasih atas kejadian ini sehingga Putri bisa belajar banyak dari hari ini. Biar Engkau yang pimpin terus hidupnya Putri Tuhan, biar Engkau juga yang menjadi pusat dalam hidupnya Putri. Tunjukkan jalan-jalan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga Putri bisa semakin mengerti dan mau menaruh pengharapan penuh di dalam-Mu. Dalam keseharian Putri maupun setiap langkahnya Putri, sehingga ke depannya sebelum Putri melakukan sesuatu, Putri bisa nanya dulu sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Putri yang kemarin-kemarin takut dan menjadi murung karena perbuatannya, karena dia tidak taat dengan orang tuanya. Dan pergi begitu saja, padahal Putri sudah dilarang untuk keluar rumah. Dan akhirnya Putri pun menjadi sukacita kembali. Dan Putri kembali mengucap syukur seperti di Filipi 4 ayat 4 berkata,
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi adik-adik, tetap bersukacita ya. Walaupun kita harus di rumah saja, tetapi kita harus tetap sukacita karena semuanya pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Nah, sekian dulu ya ceritanya dari Ator. Bagaimana? Kalian dapat sesuatu enggak dari cerita ini? Kalau ada, boleh ya adik-adik sampaikan atau share ke orang tua kalian. Lalu bisa sambil adik-adik diskusikan deh sama orang tua kalian. Oke adik-adik, sampai bertemu di lain kesempatan ya. Selamat tinggal, bye-bye. Ibadahnya asik bener loh, ceritanya asik banget. Nah,
sayang ini ibadah kita sudah selesai nih. Ibadah sudah selesai dan ibu mau ingatin lagi ya untuk kalian semua tetap jaga protokol kesehatan. Yaitu tadi apa? Rajin cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Nah, itu kalau kalian mau keluar rumah. Tapi tadi kan ibu udah bilang di awal, kalau kalian jangan sering-sering keluar rumah kalau memang tidak penting-penting banget ya. Jadi ibadah Natal kita telah selesai dan pada saat ini sebelum kita selesai menyelesaikan ibadah ini, kita mau apa? Kita mau doa dulu. Kita mau sungguh-sungguh kita berdoa. Kita berdoa bukan saja untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tapi terlebih untuk siapa? Teman-teman kita yang di luar sana. Aduh, mereka sedih, ada yang sakit, ada yang lemah tubuh. Nah, kita doain sama-sama ya, biar semuanya virus ini tetap berlalu. Oke? Yuk semua dalam sikap doa. Kita mau berdoa ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk ibadah Natal kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan firman yang barusan kami dengar Tuhan lewat panggung boneka dapat dimengerti oleh anak-anak. Anak-anak Tuhan boleh menyimak semua cerita ini Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Mereka tetap sehat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajar Tuhan kepada kami semua, khususnya kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka Tuhan menghormati orang tua, mereka Tuhan taat sama orang tua, dan mereka juga selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki orang tua yang baik, orang tua yang selalu menyayangi kami, bahkan terlebih Tuhan orang Tuhan Yesus yang selalu menjaga melindungi kami semua dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Natal kami, ibadah Natal kami siang hari ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan, kami tetap memiliki tubuh yang sehat Tuhan. Dan terlebih Tuhan, walaupun kami sekarang ini Tuhan kami tidak dapat beribadah, tetapi kami percaya Tuhan Engkau juga hadir di tengah kami semua di rumah kami masing-masing, sehingga kami semua Tuhan Yesus boleh diberkati lewat ibadah Natal siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Biarlah berkati orang tua kami di dalam usaha pekerjaan mereka, apapun yang engkau kerjakan Tuhan, dan orang tua kami kerjakan dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, inilah pakai setiap anak-anak sehingga mereka boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Segala roh pemberontakan, segala kuasa-kuasa yang ingin menguasai anak-anak Tuhan, semua kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh pemberontakan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dan kami perkatakan anak-anak kami adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati setiap sekolah mereka Tuhan, berkati Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh bertumbuh Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati orang tua mereka. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera sukacita Allah turun kepada kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Bagaimana ibadah Kega Natal pada hari ini? Seru kan? Nah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara. Sebelum kami mengakhiri acara ibadah Kega Natal pada hari ini, kita dengerin pengumuman dulu yuk. Yang pertama adalah kita mengadakan lomba. Lomba apa sih Koko?
Nah, lombanya kita adalah membuat kreativitas bertema Natal. Ada contohnya nih adik-adik. Contohnya yang satu ini. Terus apa lagi sih adanya sih? Ada dong. Oh ada, apa tuh sih? Gambar? Oh. Ada lagi nggak kok? Oh ada satu lagi. Yang seperti ini. Nah, terus Cece, kira-kira batas pengumpulannya kapan sih Cece? Batas pengumpulannya tanggal 10 Januari 2021. Jadi adik-adik masih punya waktu untuk membuatnya, mengerjakannya, oke? Dikumpulkan kemana ya kok? Oh, dikumpulkannya itu ke grup WA adik-adik. Ya, nah bagi yang belum masuk, ayo masuk aja ke grupnya. Nanti akan ada kok di awal pengumumannya. Tadi kan sudah lihat ya adik-adik ya, pengumumannya di awal. Nah itu ada grup WA-nya, kalian tinggal masuk aja ke grup WA-nya. Gitu Cece. Oke, aduh kayaknya seru ya, aku juga mau ikutan ya kok, boleh nggak? Boleh, boleh. Nah adik-adik, jangan lupa ya dikumpulin. Dan ada hadiahnya loh. Wah, ada hadiahnya. Hadiahnya kirimnya bagaimana ya kok? Nah, hadiahnya itu akan dikirim ke rumah adik-adik yang menang. Jadi kita harus benar-benar siapin yang terbaik ya Cece ya. Iya. Adik-adik jangan malas-malas buat-buatnya. Jadi kita harus semangat Cece, bikin yang kreatif banget. Yeay. Kalau adik-adik mau menang dan dapat hadiahnya, adik-adik harus membuat yang terbaik ya. Oke? Oke. Nah, sekian dulu ya dari kita berdua. Sekali lagi kita ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami pembina tega abaloh jamla KBC. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.